Halo sahabat-sahabat sekalian, saya saat ini mau merasakan metik buah tin dari pohonnya langsung. Dan ini buahnya sangat lebat sekali. Yang siap mau dipetik juga, tapi masih nunggu beberapa hari ya, mungkin sekitar 2 hari ya. Karena sudah kuning. Dan kita melangkah sini lagi. Ini ada juga nih, masih belum. Dan ini juga sudah matang, mungkin sekitar 2 hari lagi di atasnya juga. Dan ini yang akan saya coba petik ya, karena sudah merekah, sudah kuning. Ini adalah buah tin yang putih dan rasanya adalah rasa madu. Saya perlihatkan, wow, diameternya berapa nih? Saya belum tahu nih. Wow, ini siap dipetik. Waduh. Besar sekali nih, satu genggam. Nah, sekarang saya mau ukur diameternya ya. Ya. Kurang lebih sekitar 12 cm. Wow. Besar sekali nih. Wow. Saya akan coba petik dan saya akan mencoba merasakan metik langsung buah tin dari pohonnya. Yuk, saya akan petik langsung. Nah, ini buahnya ya. Ini yang satu masih ada. Ini buat saya coba dulu. Wow. Ya. Wow, luar biasa. Ini warnanya yang putih ya. Nah, ini adalah rasa madu. Ya, saya akan rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, manis sekali, rasanya benar-benar luar biasa. Di tengah-tengah ini ada warna coklat-coklat nih, adalah rasa madunya. Jadi ini masih ada setengah dan masih ada. Saya akan petik kembali dan buat istri dan mertua serta anak-anak ya. Petik pelan-pelan. Nah, sangat besar sekali, hampir satu genggam. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Bagaimana rasanya sensasi metik buah tin dari pohonnya langsung, dan ini adalah organik. Salam, terus ikuti terus channel saya dalam sesi-sesi sharing-sharing berkebun di 4 musim. Terima kasih, salam merdeka.